Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammada rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, channel Banda Domba bukan kaleng-kaleng. Berhubung ada adiknya di domba, jadi Uncle bilangnya Bandar Domba ya. Kalau adanya di kerbau, Bandar Munding, di sapi ya pada sapi ya. Biar nggak kepanjangan ya guys. Ini Uncle akan review harga domba lokal nih. Domba lokal Surakarta ya. Ini udah anjing kurban ya, ini dombanya nih. Nih dombanya yang punya Pak Haji. Yang Pak Haji saya itu Pak. Pak Haji Mari di mana? Kisah Pak Wahyu Pak. Nah, raja Bapak Mardi di desa Cimahdi, Haji Mahdi, desa Salada, di Salada Sumber Bang. Ben apa? Benar ya Pak. Oh, gitu. Jadi jogging dengan kurang update di bawa domba jalu ya. Domba jalu sudah anjing kurban ya, anjing kurban, mancing apa manjing? Mancing, manjing, cukup, cukup, cukup untuk kurban nih. Angkel akan review ya ini. Antara pasaran 2627 masih nego juga ini ya, tentunya masih nego ya. Oke guys, nih Angkel akan review ya domba-dombanya Pak Haji Mardi, Mahdi. Bandar Domba dari Cisalada. Oke guys, simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya channel Uncle, supaya Uncle berkembang lagi dan bermanfaat. Oke, simak videonya. Nah ini guys, harga 26-27 ya nih. Ini dombanya ya, udah mancing ini ya, mancing kurban ya. Iya mancing. Mancing nggak cukup. Nah ini guys nih, harga 26 nih. Sekarang kalau ntar mau 3 jutaan nih cuma. Iya kalau ntar mau 3 jutaan. Oh kalau nanti mah iya. Dekat-dekat. Udah dekat mah waktunya. Dekat lebaran mah ini mahal ini guys. Iya 3 jutaan. 3 juta bisa 3,5 ya. 3 juta ya lah gitu. 3,5. Sarang itu coba ya. Kasih nunggu kita. Kan nunggu ya. Ini tahun 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini 1, 2, 3. Oh, yang ini guys nih. Tuh. Itu mah lain yang itu. Oh, lain ini yang punya Haji Mardi nih, yang ada nih. 6 ya. Nih harga 26 nih. 6 ekor nih. Iya, bobot kira-kira seberapa kilo ya? Bobot ya 30-an lebih. 30 lebih ya. 30 kiloan lebih nih bobotnya nih. Ini ya guys nih. 30 antara 30-35 ya. Iya. Gimana ada peranakan Garut ya? Ya, cilina leutik sini tandanya nih guys nih. Telinganya kecil ya, agak kecil. Peranakan kalau domba Garut lebih kecil lagi. Kalau di domba kalau Surakarta ya. Nah ini ya guys nih. Nah ini domba Garut juga. Nah ini juga guys nih, jalu ya. Mantap ya jalu. Ini juga sama dengan yang ini ya. Yang gede-gede ada tuh. Nah. Yang gede-gede mirip pengen itu tuh. Pak Jama. Lama. Sama. Sama.
Ribing. Di mana? Purwakarta. Di Purwakarta. Iya, besok bikin YouTube, Pak. Iya, saya. Video. Ya. Supaya ya, tahu gitu warga-warga. Tahu warga-warga. Sebar ya. Ya, seluruh dunia Indonesia. Ya, ya, ya. Khususnya Purwakarta ya. Khusus Purwakarta. Kita kemarin, Pak? Belum, Pak. Oh, coba kemarin mah rame. Biasa kemarin mah iya sok di Pasar Senen wae munding aja nu sapi. Ada semua lagi kemarin, Mas. Acar untuk kene. Senen dia mulai main. Ya mungkin ya, insya Allah boleh. Dah domba mah teu benang penyakitnya. Nah, ini ya dombanya ya. Kira-kira kau bagian kurang dan kau bagian bos itu wanya Pak. Soal kau disimpan. Ayo, maksudnya pasnya ada asupan. Kau ceng ya asupan. Batina Pak. Batina. Ini ya 26 ya. Nah, tadi masih banyak juga. Menangkel nih review harga domba ya. Ini pada hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 ya. 8 hari Rabu tanggal 8 Juni ya. Hari Rabu tanggal 8 Juni ini bukanya pasar domba di simpang itu hari Rabu. Hari tiap hari Rabu. Tiap hari Rebo. Pleret dari Kamis sama Minggu. Hari Pleret, Kamis sama Minggu. Besok mungkin Pak ya? Ya besok. Besok ada itu besok. Oh. Anu mana? Enak seberapa hiji kan dia? Enak 7. Mau dua. Oh, enak 7 kan dia? Oh, Bapak ieu 5 ya. Oh genep itu 2 beureun. Da 8 beureun. Nya jeung mau udahnya. Oh guys ya, ini dengan Bandar Domba dari Cisalada udah ngobrol-ngobrol ya tentang tadi review harganya domba-dombanya ya. Ini bandar senior juga ya. Nanti bincang-bincang lah Angkel, udah ngobrol. Oke guys, segitu aja guys dari Angkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.